memakai rompi tahanan Utami pucat dilarsir FIFA. Ketiga tersangka kasus ikan asin Gali Ginanjar, Rey Utami dan Pablo Binua jalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin di Bidokes Polda Metro Jaya Jumat 12 Juli 2019. Mereka dibawa ke klinik sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sekitar 1 jam mereka bertiga di dalam klinik. Setelah diperiksa, mereka langsung dijebloskan ke rutan Krimum Krimsus Polda Metro Jaya. Ketiganya berada dalam satu mobil. Saat turun, mereka dikawal oleh beberapa polisi. Pertama kali menampakkan diri Rey dengan rompi tahanan merah, Rey tampak pucat. Wartawan menanyai hal tersebut. Rey hanya diam dan terus menebar senyum. Ia tak menjawab sampai masuk ke dalam rumah tahanan. Tak lama setelah Rey turun, Gali menyusul. Kali ini masker yang sempat menutupi wajahnya telah dilepas. Gali juga sempat menyampaikan alasan mengapa menggunakan penutup wajah tersebut. Batuk, katanya singkat. Sementara Pablo masuk terakhir dengan rompi tahanan merah, jaket dan celana pendek. Ia berjalan santai dan dikawal menuju rutan. Suami Rey Utami ini juga terdiam saat wartawan menanyai kondisinya.